Seorang pemuda warga Kosambi, Jakarta Barat tenggelam di Kali Jodo. Tim Basarnas mengerahkan sejumlah penyelam dan perahu karet dalam mencari korban, namun hingga kini korban belum ditemukan. Tim penyelamat dari Sudin Gul Karmat, sektor Penjaringan Jakarta Utara, mengerahkan 6 personil untuk mencari seorang pemuda yang tenggelam di Kali Jodo, Penjaringan. Selain dengan perahu karet, 2 penyelam Basarnas juga dikerahkan untuk mencari korban. Menurut saksi mata, korban terjatuh ke dalam kali saat sedang bersantai di tanggul bersama rekan-rekannya. Jadi korban sedang duduk-duduk atau tiduran di pinggir-pinggir kali, tiba-tiba dia nyebur. Nah, kawannya itu mencoba untuk menyelamatkan, namun tidak berhasil, sehingga korban tenggelam. Hingga sore hari, korban belum ditemukan, sehingga pencarian akan